Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak semua rakyat memanfaatkan sambutan Hari Kebangsaan 2024 yang disambut kemarin untuk memperbaiki prestasi dalam segala bidang. Perdana Menteri berkata acara sambutan yang dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia itu amat luar biasa dan menunjukkan satu semangat yang mengesankan. Beliau kata ketika berucap pada Majlis Pimpinan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM pada 2 September. Kita bersyukur, Alhamdulillah, kerana sambutan Hari Kemerdekaan 2024 ini begitu menyemarakkan semangat rakyat, dan saya perhatikan sambutan itu hebat dan luar biasa di seluruh negara, dan acara sambutan di Putrajaya yang dihadiri oleh Baduli Yang Mahmulia Haji Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menampakkan satu semangat penyusunan yang sangat mengesankan. Jadi saya nak ambil kesempatan ini ucap sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat. Itu dipusingkan oleh Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadil, tetapi sudah tahu semua jabatan-jabatan, jabatan Perdana Menteri di antara yang sangat terkait, terikat dengan beberapa acara utama. Kemudian anak-anak di sekolah, anak-anak di IPT dan pertunjukan daripada Angkatan Pertahanan kita, darat, laut dan utamanya udara, itu sangat menakjubkan. Jadi saya tengok sambutannya dan komen-komen dalam dan luar negara, itu luar biasa. Dan saya lihat juga kibaran bendera itu di seluruh negara, di Spanyol, di Paris dan beberapa negara lain. So, saudara, kita bersyukur Alhamdulillah kerana negara aman, stabil dan semangat rakyat itu kian menyemarak sekarang. Dia tidak malap dan lembab. Jadi kita manfaatkan ini. Manfaatkan untuk meyakinkan pertama diri kita dan tentunya akhirnya manfaat kepada negara, iaitu memperbaiki prestasi kita dalam segala bidang. Ya, sebab itu yang dalam doa kita sebut juga islah. Jadi tema kita in uridu illal islah mastata'tu. Maksudnya sedaya upaya kita. Karena semangat ini tidak selalunya jadi. Kita sambut 67 tahun negara merdeka. Tidak setiap tahun semangat itu sama. Jadi kerana penglibatan anak-anak kita, penglibatan ya sekolah, IPT yang sudah saksikan sendiri, kita berupaya berbuat sesuatu yang jauh lebih baik